30 orang dari 31 penumpang kapal Cahaya Irna yang tenggelam di perairan Lamangkai, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan telah ditemukan. 21 diantaranya ditemukan selamat, 9 lainnya meninggal dunia. Sementara satu orang lagi atas nama Aji Ada masih dalam pencarian. Turut melibatkan nelayan setempat, pencarian minggu pagi dilakukan dengan menyisir bibir pantai. Namun terkendala cuaca buruk, penyisiran hanya bisa dilakukan tak lebih dari 5 km. Pergerakan adalah membagi unsur-unsur atau potensi yang ada ini tentunya berdasarkan dengan alut yang kita miliki. Di sini ada perahu karet yang siap kita turunkan. Kapal saya, kapal Basarnas Makassar, sudah turun. Dia sudah mencari tadi dari jam 5 sampai di Tanah Keke. Jumat sore kapal Cahaya Irna tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi. Kapal berangkat dari dermaga Takalar Lama menuju kepulauan Tanah Keke. Nasruddin Zelani melaporkan untuk NET.